silaturahmi ke Solo, Hercules ngaku siap pasang badan dukung Gibran maju Pilgub DKI 2024. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules mengatakan siap mendukung apabila Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilgub DKI 2024. Keterangan tersebut disampaikan Hercules usai mengunjungi Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis 15 Juni 2023. Terkait kunjungan tersebut, Hercules mengatakan hanya ingin bersilaturahmi dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Hercules mengatakan ingin membangun hubungan baik dengan Gibran sebagaimana hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Saat ditanya kedatangannya terkait isu Gibran bakal maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, Hercules mengatakan putra Jokowi enggan membahas itu dalam pertemuan kali ini. Oh, saya siap tadi bicara sama beliau, seandainya beliau ada pilih ke sana. Ya tadi saya ngobrol sama beliau, beliau sih enggak dan cuma ketawa-ketawa aja sih, tambah Hercules. Dia pun mengaku sudah mendengar rumor soal Gibran menuju DKI 1 tersebut dan dirinya juga siap mendukung. Bila hal itu benar terwujud, Hercules pun siap pasang badan mendukung Gibran. Agenda kali ini diakui Hercules hanya pertemuan biasa. Sementara itu Gibran mengaku tidak ada pembicaraan terkait politik dengan Hercules. Bahkan ia juga mengatakan tidak pernah membahas soal politik saat berada di balai kota.